Panglima TNI menghadiri High Level Committee, HLC, dengan jajaran Australia Defence Force, di Perth, Australia. HLC sendiri merupakan forum pertemuan pimpinan angkatan bersenjata secara bilateral. Panglima TNI juga telah turut serta dalam HLC yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dengan berbagai negara sahabat. Pada HLC bersama Australia Defence Force ini, Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Jenderal Angus Campbell memimpin pertemuan jajaran TNI dan Australia Defence Force. Komitmen kedua negara untuk terus meningkatkan kerjasama menjadi topik utama pertemuan ini. Diharapkan melalui pertemuan ini, berbagai kerjasama di bidang intelijen, logistik, personel hingga pendidikan, bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi kedua negara. Pertemuan HLC akan terus berlangsung dengan berbagai negara-negara partner di kawasan Asia Pasifik. HLC adalah satu forum pertemuan tingkat pimpinan tertinggi angkatan bersenjata, jadi high level committee, ya, di mana kalau tempat kita adalah Bapak Panglima TNI yang kebetulan beliau sangat care sekali hadir, ya, khususnya kemarin di Perth, Australia, yang sebelumnya juga dilaksanakan di Brunei, di Singapura, dan Malaysia. Kemarin kita sebagai tuan rumah, dan next akan kita laksanakan di Filipina. Dan kalau saya melihat secara keseluruhan perhatian dari Bapak Panglima, beliau hadir sendiri dan memimpin sendiri diskusinya dari HLC yang telah dilaksanakan di 4 HLC tersebut. Berbagai topik kerjasama dibahas dalam Forum Tertinggi Pimpinan Angkatan Bersenjata Indonesia dan Australia, mulai dari bidang intelijen, operasi, logistik, hingga pengembangan sumber daya personil dan pendidikan. Today, there are opportunities where greater complexity, greater scale, or greater depth of presence can build on what has already been achieved in those last 30 or 40 years. We've seen the idea of maritime patrols combined with air exercise, Albatross Osinda, Exercise Wirajaya, and Exercise Garuda Shield becoming more connected, more developed, more complex. Joe Campbell, and ladies and gentlemen, we've come a long way to get to this point. We've done a lot of things the past, I would say, 4 years, although I was 3 years in the Army, but I think we have started a lot. And I can assure you, General Campbell, this is my first at HLC, and I want to set something that, you know, we've never seen before, meaning my side. Because we have to make it very unique. We have to do better next year. We've done good, you know, good things, great things this year, but we have to do better things next year. Jangan lupa subscribe ya!